Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya pada siang hari ini, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir bersama pada acara Kaisar, tepatnya hari ketiga di bulan Ramadan 1435 Hijriah. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Sarwat LC, MA. Ya, beliau adalah seorang ahli fikih, ya Ustadz. Saya juga. Sebelum kita mulai dengan temanya hari ini adalah sholat dalam perjalanan, akan saya sedikit bacakan biodata beliau yang saya ambil dari website. Mudah-mudahan masih update. Nama Ahmad Sarwat LC, MA. Tanggal lahirnya di Kairo, 19 September 1969. Pendidikannya menyelesaikan S1 di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Dan sekarang juga aktif di berbagai aktivitas, yaitu adalah sebagai Direktur Rumah Fikih Indonesia, Direktur Kampus Syariah, Ketua Umum Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta, Ketua Forum Silaturahmi Him Majelis Taklim dan Umara, dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Selain itu juga beliau sudah menghasilkan beberapa karya tulis yang kita bisa cek sendiri nanti di websitenya, banyak sekali. Jadi itu aja biodata dari beliau. Untuk temanya hari ini adalah sholat dalam perjalanan. Untuk lebih singkatnya silakan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasur wa wala wa ba'd. Saya bersyukur sekali pada hari ini dapat hadir di tempat yang sebenarnya sejak dulu ya saya datang ke sini ya. Mungkin udah sejak 8 tahun yang lalu sudah hadir di sini. Harusnya setiap Ramadan selalu dalam keadaan kita bisa bertemu dan bisa saling bersilaturahim. Selain juga tentu untuk menimba ilmu agama. Judul yang akan kita bahas pada hari ini adalah sholat dalam perjalanan. Itu merupakan satu bab di dalam kitab fikih sholat yang aslinya itu saya nggak bawa ya, tapi kira-kira tebalnya sekitar 1000 halaman. Nah, satu bab dari 1000 halaman itu judulnya sholat di perjalanan, dan itu bagian dari satu bab khusus yang besar yang disebut dengan sholat dalam berbagai keadaan. Saya akan mulai tentang sholat dalam berbagai keadaan ini dengan uzur meninggalkan sholat. Jadi ketika kita bicara tentang apa saja sih uzur dalam meninggalkan sholat, alasan yang masuk akal gitu ya. Nah, ternyata ada meninggalkan sholat tuh dengan 3 kondisi. Pertama, memang dicabut total kewajibannya. Ada orang yang memang dalam kondisi tertentu harusnya wajib sholat, tapi Allah cabut kewajiban itu. Nah, ada juga kondisi yang kedua, dia bukannya dicabut kewajibannya, tapi boleh nggak sholat, cuman nanti diganti. Kemudian yang terakhir, ada juga orang tidak mengerjakan sholat, tapi ini alasannya tidak bisa diterima, maka alasannya tidak syar'i. Nah, mereka yang dicabut total itu pertama adalah wanita, haid dan nifas. Kalau haid kira-kira 7 hari, berarti selama 7 hari itu dia nggak punya kewajiban sholat, dicabut secara total kewajibannya. Nifas bisa sampai lama ya, kalau perempuan nifas itu bisa sampai
40 hari, bahkan maksimalnya itu sampai 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. 2 bulan enggak sholat dan enggak dosa, bahkan justru kalau sholat malah dosa. Itu artinya dicabut secara total. Selain itu, anak yang belum baligh itu juga Allah cabut secara total, walaupun bedanya dengan yang haid dan nifas, kalau anak belum baligh itu dia belum baligh tapi sudah mumayyiz, sudah bisa sholat, bacaan dan gerakan sudah benar, kalau dia sholat sah dan dapat pahala. Walaupun sholatnya sholat zuhur, sholat zuhur itu sah dapat pahala, dan bagi dia hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Beda dengan kita, kalau kita sholat zuhur itu jatuhnya wajib. Buat anak-anak yang belum baligh jatuhnya sunnah. Orang gila itu nggak wajib sholat. Bahkan kalau orang gila sholat nggak sah juga, gitu ya. Dan yang terakhir orang kafir. Orang kafir itu nggak wajib sholat. Jadi kalau kita pengen nggak sholat tuh pak, pilihlah salah satu dari empat itu. Nah gitu ya. Mau haid atau mau belum baligh atau jadi orang gila atau jadi orang kafir. Cuma kalau yang 1, 2, 3 itu enak pak. Itu memang dicabut total kewajibannya dan tidak ada resiko. Tapi kalau yang terakhir dicabut kewajibannya, cuman di akhirat ada resiko. Resikonya ya digebukin, dibakar, ya dijadiin areng gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara sholat yang wajib diganti itu misalnya gini, ada orang sakit parah, dia gak bisa bangun, ya koma dan sebagainya, dan dia gak mungkin sholat gitu. Ya oke lah, Allah kasih keringanan, dia tidak sholat dalam kondisi yang tidak mungkin itu. Ya tetapi jangan lupa nanti dia harus menggantinya. Sebagaimana juga orang yang ketiduran gitu ya. Rasulullah pernah ketiduran. Jadi ketika pulang dari perang Khaibar, beliau udah malam ya dalam perjalanan itu. Para sahabat bilang, ya Rasulullah kita istirahat aja dulu lah. Kata Nabi, jangan, tanggung dikit lagi udah mau subuh. Tapi karena seluruhnya pada kecapean, kata Nabi oke lah, tapi dengan syarat ya, jangan semuanya tidur, ada satu yang jaga, Bilal gitu. Bilal kemudian jaga. Ternyata Bilal ketiduran juga, bangun-bangun sudah matahari udah terbit. Ya apa boleh buat, ya kan? Enggak dosa dalam kondisi itu karena memang tidak diniatkan, tidak sengaja. Itu di luar batas kemampuan, apalagi mereka juga habis perang, sakit, luka, capek, lapar dan sebagainya. Nah, cuma ada kewajiban untuk mengganti. Atau contoh lagi orang pingsan, ya kan? Dia tabrakan motor misalnya gitu, pingsan. Ya, enggak ingat, enggak sadar, bangun-bangun udah besok subuhnya gitu. Berarti kan dia lewat tuh, maghribnya lewat, isaknya lewat, subuhnya lewat. Nah, dia punya kewajiban untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan karena emang udurnya syar'i. Atau orang kesurupan gitu. Kesurupan kan enggak mungkin sholat, kecuali kesurupan Pak Haji. Itu sholat gitu ya. Tapi enggak sah juga. Kenapa? Karena ketika dia lagi kesurupan, dia enggak sadar. Walaupun dia sholat, sholatnya enggak sah juga. Oleh karena itu, walaupun kesurupan Pak Haji dan kesurupannya sholat, itu sholatnya enggak sah juga. Karena sholatnya bukan atas kesadaran. Nah yang tidak syar'i itu, nah ini ya, banyak orang tidak sholat alasannya begini. Afwan Ustaz, saya ragu nih celana saya najis apa enggak. Jadi gara-gara dia ngeributin celananya najis apa enggak, padahal enggak najis sebenarnya, cuma perasaannya dia doang, akhirnya dia enggak sholat. Itu alasan paling klasik di tengah masyarakat. Atau tidak ada air gitu. Wah enggak ada air nih gitu. Harusnya kan tayamum gitu ya. Tapi enggak, udahlah enggak ada air jadi enggak usah sholat gitu. Atau alasannya gini, dataran bisa dijamak di rumah, ini kan lagi macet gitu. Jadi gara-gara macet akhirnya jadi jamak, padahal itu keliru besar gitu. Jamak itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada dalil atau hadis apapun dari Nabi itu yang menyebutkan bahwa orang boleh menjamak sholatnya gara-gara macet. Enggak gitu. Justru karena macet itu dia jadi bisa sholat. Kenapa? Karena macet gitu. Gimana caranya? Ya caranya kayak Nabi itu kalau naik unta, khusus untuk sholat sunnah, beliau kerjakan di atas onta. Mau ngadep kemana tuh onta, terserah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu gak seperti sholat wajib. Boleh dikerjakan tanpa berdiri, tanpa ruku, tanpa sujud, cukup dengan isyarat. Dan boleh menghadap kemana saja, itu sholat sunnah. Tapi kalau udah sholat fardu, Nabi itu kalau udah sholat fardu turun dari ontanya. Turun sholat gitu. Gak perlu nyari masjid, gak perlu nyari musola. Ya dimana nyari musola, tengah padang pasir gitu kan. Nah kita di tengah padang apa namanya kemacetan gitu ya, ya gampang turun aja susah-susah. Iya, apalagi di Jakarta itu yang namanya masjid, yang namanya musola itu tersebar di mana-mana. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengerjakan sholat. Paling-paling alasannya begini, tanggung sholat, saya udah naik bis sudah bayar, kalau saya turun lagi ternaik lagi
Berarti yang tadinya duduk jadi berdiri, yang tadinya udah bayar jadi bayar double, paling-paling gitu alasannya. Jadi demi membela bayar double, dia rela untuk tidak sholat dengan alasan nanti kan di rumah bisa dijamak. Padahal kalau kita bahas nanti pelajaran ilmu menjamak sholat atau ilmu mengkodok sholat, itu bukan alasan yang dibenarkan. Gitu, macet, rapat, meeting, termasuk juga yang tidak bisa dibenarkan itu alasannya karena walimahan. Ada apa namanya, acara resepsi pernikahan jam 7. Ya, kalau tamunya mah gampang ya, datang kapan aja bisa. Pengantennya dan krunya itu. Pengantin tuh dari jam 2 siang udah diteplokin bedak gitu. Nah, biasanya kalau udah begitu, lupa, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh juga lewat gitu. Kenapa? Karena alasannya demi menjaga agar bedaknya gak luntur. Padahal itu keliru besar gitu ya. Jadi alasan-alasan macet, pernikahan, ya, aduh lagi ada tontonan, gitu, nonton bola misalnya. Ya kan kalau nonton bola di GBK itu jam berapa mulainya kan, jam 9 malam misalnya gitu. Masuknya ke gornya kan udah dari jam berapa, dari jam 2 siang udah masuk gitu. Kenapa? Karena biar dapat tempat dan seterusnya, antriannya besar. Nonton konser dan sebagainya itu biasanya lewat tuh sholat semua. Nah itu semua adalah uzur yang tidak syar'i. Dalam arti kalau sampai itu ditinggalkan alasan itu, dengan alasan itu, ya dosa besar lah. Dosa besar, tapi tetap nanti wajib diganti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita bicara tentang musafir. Nah, untuk bisa dikatakan seorang itu sebagai musafir, itu ternyata ada syaratnya. Pertama harus ada niat. Orang bepergian itu pakai niat. Jadi bukan nggak niat nyasar gitu ya. Nyasar nih gitu, nah itu namanya bukan musafir, nyasar. Atau orang diculik, orang di apa namanya dibawa kabur gitu ya, kidnapping gitu. Nah itu bukan musafir. Syaratnya orang tuh meniatkan safar. Yang kedua, ada tujuan tertentu yang mau dia cari, yang mau dia apa? Jadi target mau kemana? Sebab kalau orang bepergian tuh bisa aja dia naik mobil muter-muter jalan tol dalam kota. Ya. Itu saya pernah ngukur, Pak. Dari Cawang masuk tol kota ke arah mana? Halim, terus Wiyoto-Wiono itu bypass ya. Sampai Sunter, sampai apa namanya? Balik lagi ke Ancol, ke Grogol, terus ini balik lagi Slipi, Semanggi, Cawang lagi itu. Itu 45 kilo jaraknya. Kalau lagi macet bisa 2 jam, 3 jam, tapi kalau lagi lancar setengah jam udah muter. Itu kalau saya muter 2 kali itu udah 45 kali 2 udah 90 kilo. Apakah saya dikatakan musafir? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada tujuan tertentu, cuma mutar-mutar-mutar-mutar doang, gitu kan. Kalau gitu ya Kopaja P20 juga dari Senen Lebak Bulus jauh juga itu kan. Mutar-mutar itu enggak bisa dikatakan sebagai musafir. Karena enggak ada tujuannya, cuma mutar-mutar doang. Syarat ketiga itu harus keluar dari rumah. Makanya ini penting ya. Benar bahwa orang yang dalam keadaan safar itu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi syaratnya ya dia batalin puasanya harus sudah bepergian. Bulan Ramadan mau bepergian. Pagi-pagi 6:30 dia sarapan. Kok enggak puasa, Mas? Kan musafir gitu. Emang safarnya jam berapa? Ntar sih pesawatnya jam 5 sore. Ya udah makan duluan tuh enggak boleh gitu. Ya kan? Begitu juga sholat gitu. Belum musafir udah dijamak. Itu keliru gitu. Kalau mau ngejamak itu safarnya dijalanin dulu. Maka saya nih contoh yang gampang ya. Saya mau terbang jam 2 siang ya, mau ke Surabaya kemana gitulah ya. Nah saya berangkat dari rumah itu apa namanya, saya gak sholat zuhur dulu. Kenapa? Karena saya niat nanti di bandara saya mau sholat zuhur sekaligus jamak dengan asar. Kalau saya sholatnya di rumah bisa sih jam 12 saya sholat zuhur di rumah, terus saya ke bandara gitu kan. Nah tapi saya nggak bisa ngejamak di rumah dengan asar. Kenapa? Belum berangkat, belum jadi musafir gitu loh. Jadi syaratnya untuk menjamak itu kalau kita masih atau sudah mulai perjalanan, atau begitu juga sebaliknya. Saya sering banget tuh yang namanya sholat entah itu maghrib, biasanya sih maghrib ya, yang jarang-jarang, apa yang waktunya pendek. Turun di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 5 sore, gitu kan. Ini Jakarta kan macet. Dari Soekarno-Hatta kalau mau ke rumah saya di Kuningan, itu sampai rumah bisa jam 8 gitu. Ya, dari jam 5 sampai rumah jam 8. Maghrib udah pasti lewat.
ya kan? Nah, biar enggak apa namanya? Biar enggak lewat, gimana caranya? Ya saya berhenti di tengah jalan gitu. Sebelum sampai rumah, pas waktu sholat maghrib berhenti, cari masjid, cari apa dan sebagainya. Saya bisa jamak juga dengan isyaknya. Kenapa? Karena saya belum sampai rumah. Saya masih di perjalanan gitu. Jadi syaratnya kita boleh menjamak atau mengqasar itu kalau kita masih di perjalanan, dalam arti kita sudah keluar rumah dan belum lagi sampai ke rumah lagi. Gitu. Dan nah, ini yang penting juga, harus ada jarak minimal. Ya. Karena namanya safar itu tidak bisa, yang penting kita naik mobil, kita naik kendaraan lalu kita dibilang musafir. Enggak. Masa cuma dari sini ke Grogol doang musafir? Gitu. Enggak bisa. Ya. Oleh karena itu jarak minimal itu ada. Yaitu jaraknya kalau di masa Nabi hitungan waktu. Di masa Nabi pakai hitungan waktu. Tapi sebenarnya yang dihitung itu bukan waktunya sih, jaraknya. Jadi kalau di masa Nabi itu begini, ngukur jarak. Berapa sih jarak dari Mekah ke Usafan? Oh, Mekah ke Usafan itu kalau kita jalan, itu kira-kira membutuhkan waktu 2 hari. Oh, ya sudah. Kata Nabi, musafir itu minimal jaraknya antara Mekah ke Usafan, atau kurang lebih kalau jalan itu ya 2 hari. Tapi yang jadi ukuran bukan 2 harinya, jaraknya. Nah, Mekah ke Usafan itu zaman dulu kalau jalan kaki 2 hari. Tapi kalau zaman sekarang udah ada jalan tol, setengah jam nyampe gitu. Nah, ini ngikutin 2 harinya apa ngikutin jaraknya? Ikutin jaraknya. Mekah Usafan itu ternyata jaraknya adalah 16 farsakh. Yang kalau kita konversi di zaman sekarang jatuhnya kurang lebih 88,703 km. Atau kita bulatkan ke atas jadi 89, atau gampangnya lagi 90 kilo lah. Jadi kalau perjalanan kita minimal akan menembus angka 90 kilo, maka barulah perjalanan itu dianggap sebagai perjalanan yang syar'i. Walaupun kita sudah boleh menjamak atau mengqasarnya sebelum ketemu angka 90-nya. Ya, intinya keluar rumah gitu kan. Kalau kita udah keluar rumah, ini contoh yang gampang gini ya. Kita mau perjalanan dari Jakarta pulang kampung nih ke Jawa gitu. Sore ya. Nah, kita baru sampai tol Cikampek, baru ke rest areanya doang. Rest area itu kan kilometer berapa itu? Kalau nggak salah kilometer 57 atau berapa gitu ya. Kan belum sampai 90 kilo. Tapi kita sudah boleh jamak atau qasar di tempat itu. Kenapa? Karena safar ini niatnya nanti akan menembus sampai angka 90 kilo dan seterusnya. Ke Bandung, kemana, itu asalkan kita sudah keluar rumah dan niatnya nanti safarnya akan sampai sejauh itu, ya itulah yang kita jadikan sebagai patokan. Nah, oleh karena itu boleh belum lewat 90 kilo, asalkan sudah keluar rumah, kita sudah boleh jamak. Yang tidak boleh masih di rumah udah dijamak. Itu sama aja tadi yang saya bilang, ya. Belum musafir udah makan duluan, ya. Pagi-pagi sarapan katanya mau musafir, begitu ditanya kapan berangkatnya, jam 5 sore berangkatnya. Berarti yang di rumah tuh dia belum punya uzur syar'i. Ya, salat gitu juga. Kalau masih di rumah baru niat doang, kok udah dijamak gitu. Iya kan saya musafir gitu. Zuhur sama asar udah kita jamak nih, Pak, di waktu zuhur. Emang berangkatnya kapan? Ntar sih jam 11 malam. Lah, zuhur sama asar itu belum jadi musafir, mana boleh. Jadi musafir dulu, berangkat dulu gitu ya. Walaupun belum sampai 90 kilo, di perjalanan itu sudah boleh menjamak. Tapi untuk namanya safar secara keseluruhan, minimalnya kalau safar itu mau dikatakan safar yang syar'i harus 90 kilo. Jadi kalau dari sini cuma ke Depok gitu ya, itu belum 90. Tapi macet Ustaz 5 jam, enggak penting 5 jamnya. Yang penting jaraknya gitu. Jadi macet itu bukan menjadi ukuran. Sebab bisa saja macet itu, saya nih dari rumah ke apa namanya, ke masjid itu bisa macet juga, Pak. Dari rumah saya ke masjid jalan kaki, saking penuhnya orang pada mau ke masjid. Ya, apalagi kalau hari Jumat ya, kan pada gelar dagangan tuh. Itu mau jalan susah, Pak, gitu. Apakah saya musafir? Ya enggak lah. Itu jalan lumayan loh, sampai setengah jam itu. Macet. Ya, banyak orang kaki lima itu kan. Apakah gara-gara macet itu saya dikatakan musafir? Enggak. Karena yang jadi ukuran bukan terhambat atau tidak terhambat, tapi berapa jarak titik dari rumah saya ke
ke tempat tujuan itu. Itu yang menjadi syarat orang dikatakan musafir. Nah, berikutnya yang terakhir, syarat orang dikatakan musafir adalah tidak membatalkan safar. Membatalkan safar itu maksudnya gimana? Begini, saya lagi dalam perjalanan, ya, menuju ke satu titik. Katakanlah saya pulang kampung. Sampai di kampung, sebenarnya saya tetap masih musafir. Tapi ketika saya mengatakan, ah, saya mau tinggal untuk seterusnya, ah, di sini, berarti kemusafiran saya selesai. Kenapa? Karena saya niat mau tinggal di tempat tersebut untuk seterusnya. Nah, tapi kalau sekedar niat untuk sementara tinggal, itu masih dikasih ring, masih dikasih prepare waktu. Batasnya adalah 4 hari. Batasnya 4 hari. Jadi 4 hari itu gini. Saya kampungnya ibu saya itu di Jogja. Kalau saya pulang ke Jogja, katakanlah hari ini saya terbang nih naik pesawat nih hari apa nih? Hari Selasa ya. Terbang ke Jogja. Sampai di Jogja karena cuma 1 jam doang perjalanan, ya masih siang lah. Sampai di Jogja, di rumah saya sendiri, saya itu tetap musafir. Kenapa? Karena saya adalah mustaqirnya di Jakarta. Saya tinggalnya di Jakarta. Walaupun di situ adalah rumah saya, tadinya sih rumah kakek saya ya. Kakek saya meninggal diwarisin ke emak saya. Emak saya meninggal, warisannya jadi ke saya. Jadi secara status rumah itu rumah saya. Secara status, secara kepemilikan. Tapi secara domisili, KTP saya Jakarta. Gitu. Otomatis saya di rumah saya di kampung itu, saya adalah musafir. Tapi tergantung, saya mau tinggal seterusnya atau mau menetap sebentar. Batasnya 4 hari. Kalau hari ini saya ke Jogja, hari Selasa ini, dihitung hari pertamanya bukan sekarang, besok. Besok tuh hari apa? Rabu. Itu hari pertama. Hari kedua, Kamis. Hari ketiga, Jumat. Hari keempat, Sabtu. Itu batas maksimal. Batas maksimal seorang dikatakan bisa sementara dianggap sebagai musafir. Sabtu terakhir. Hari Minggu, kalau saya masih tinggal di situ, saya sudah batal musafir saya. Udah kelamaan nongkrong di satu tempat. Batasnya 4 hari. Tapi kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kemudian saya berniat musafir lagi, baik itu pulang ke Jakarta atau saya pindah tempat ke tempat yang lain dan sebagainya, saya dapat lagi status kemusafiran, renew, ya, diperbaharui kemusafiran saya. Kalau saya berhenti di satu tempat sampai 4 hari lebih, itu maka saya berhenti jadi musafir, maka saya harus sholat yang lengkap, 4 rakaat dan tidak boleh dijama. Dari mana angka 4 hari itu? Ya jelas dari Rasulullah lah. Ya, karena Rasulullah itulah yang sebagai ya istilahnya rujukan kita. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam suatu ketika begini, beliau kan pergi haji. Pergi haji ketika beliau dari Madinah ke Mekah, ini Mekah ini kampung halaman beliau sendiri sebenarnya. Madinah itu rantaunya. Tapi karena Nabi niatnya, mustaqirnya atau domisilinya itu di Madinah, ketika beliau pulang kampung, di pulang kampungnya itu bukan tempat tinggal beliau. Jadi selama di Mekah beliau musafir. Gitu ya. Nah, haji itu dimulai prosesinya tanggal 9. 9 Zulhijjah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Malamnya ke Muzdalifah, besoknya tanggal 10 sampai di Mina. Kemudian, nah di Mina itu bermalam juga sampai 3 hari. Tanggal 11 ya, dan 12. Jadi 9 di Arafah, 10, 11, 12 di Mina. 4 hari totalnya. Selama di Arafah 1 hari dan 3 hari di Mina, Nabi selalu jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Selesai tanggal 12, prosesi haji selesai. Nah, itu sudah jadi pak haji tuh, ya. Bisa saja Nabi langsung pulang ke Madinah, tapi saat itu ternyata Nabi enggak langsung pulang ke Madinah. Beliau masih tetap tinggal di kota Mekah. Tapi sudah masuk hari yang ke-5, ke-6, ke-7. Ternyata Nabi sudah tidak lagi menjamak, sudah tidak lagi mengqasar sholatnya. Artinya hari kelima itu sudah bukan musafir lagi. Nah itu dikatakan fikih safar. Bagaimana kita memahami makna safar yang secara global disebutkan sekilas begitu aja di Quran atau di hadis. Tapi para ulama kemudian merinci. Kapan orang dikatakan sebagai musafir sehingga dia boleh menjamak atau mengqasar. Atau dia juga boleh tidak puasa. Syaratnya tadi itu. Ada 5. Niat, punya tujuan, keluar rumah,
ada jarak minimalnya dan dia tidak batal dari mengerjakan safarnya itu. Nah, ini sebagai contoh ilustrasinya begini. Ini rumah, ya. Rumah saya disebut iqamah, domisili. Saya tinggal di rumah ini. Kemudian suatu ketika saya bepergian ke rumah tujuan. Ya, rumah tujuan itu bukan iqamah. Saya enggak tinggal di sana. Saya cuma mau berangkat ke sana untuk sementara waktu. Kemudian kalau saya masih di rumah, status saya bukan musafir. Ya, kalau saya masih di rumah enggak mungkin saya dikatakan musafir. Saya dikatakan musafir itu kalau saya dalam perjalanannya, di atas kendaraannya, itu saya dikatakan musafir. Maka di dalam perjalanan itu saya bisa mengerjakan sholat yang di jama' atau di qasar. Tapi bukan di mobil, turun di tempat yang memang bisa menghadap kiblat, bisa rukuk, bisa sujud dan sebagainya. Nanti ada bab khusus sholat di atas kendaraan. Kemudian selama saya ada di tujuan yang bukan iqamah, saya musafir gitu ya. Dan ketika saya kembali lagi, saya juga musafir. Tapi kalau saya sudah sampai rumah, saya sudah bukan musafir lagi. Ini kira-kira gambaran safar versi pertama. Nah, versi yang kedua sama juga, rumah bukan iqamah, ini tujuan iqamah. Saya di rumah bukan musafir, lalu saya bepergian. Sepanjang jalan saya adalah musafir. Nah, begitu sampai di tempat tujuan, saya bukan musafir. Kenapa? Nah, begini. Tujuannya itu tempatnya adalah iqamah. Ternyata tempat yang saya tuju itu juga rumah yang saya tinggal domisili di situ juga. Jadi saya tinggal di dua rumah yang berbeda. Biasanya itu ditandai dengan adanya keluarga. Di rumah yang pertama itu ada keluarga, di rumah yang kedua ada keluarga. Keluarga yang dimaksud itu bukan keluarga dalam arti family. Keluarga yang dimaksud dalam arti adalah istri dan anak. Jadi Aagim itu di sono Bandung, di sini Jakarta. Di sono Teh Nini, di sini Teh Rini. Gitu ya. Nah, Aagim itu ketika ada di Bandung, gitu ya. Itu dia bukan musafir, gitu kan. Ketika dari Bandung ke Jakarta di perjalanan beliau musafir, sampai di Jakarta masuk ke rumah Teh Rini. Itu istrinya. Di situ ada Teh Rininya, ada anak dan sebagainya. Itu bukan rumah iqamah. Nah, itu bukan rumah sementara. Itu tempat dia tinggal. Berarti selama dia di rumah itu, dia tidak boleh ngaku-ngaku sebagai musafir. Gitu. Nah, jadi musafirnya ketika dia pulang lagi ke Bandungnya, ya, di perjalanan dia musafir. Sampai di Bandung, dia sudah bukan musafir lagi. Gitu. Jadi, bisa saja ada orang punya dua tempat tinggal yang secara bersamaan dia memang tempati itu bergantian. Gitu. Dan jaraknya cukup jauh, itu contoh gampangnya adalah Aagim itu. Ya. Teh Rini dan Teh Nini. Nah, tapi kalau saya tadi, saya safarnya versi pertama. Walaupun rumah di kampung saya itu statusnya adalah milik saya sepenuhnya, tapi karena saya tidak punya cabang di situ, nggak punya cabang gitu, nggak punya cantolan gitu ya. Maka selama saya di rumah itu ya saya bukan orang yang mustaqir, bukan orang yang domisili. Saya cuma orang mampir saja, mampir di rumah saya sendiri, tapi saya tidak menetap di situ. Sama dengan orang punya villa di Puncak, di Bandung, Ciloto, dan sebagainya. Dia tidak tinggal di situ. Nah, cuman kalau dia punya bini di Jakarta, punya bini di Ciloto, nah, itu di dua tempat itu dia bukan musafir. Musafirnya hanya dalam perjalanannya dia saja. Nah, ada safar versi yang ketiga, ya. Dimana di rumah dia bukan musafir, kemudian dia pergi, safar. Nah, sampai di tujuan, ini bukan iqamah. Dan ketika bukan iqamahnya bukan karena dia punya bini, tapi karena dia sudah lebih dari 4 hari. Nah, ketika sudah lebih dari 4 hari, ya dia sudah dikatakan sebagai orang yang tinggal juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk tanya jawab agar lebih dalam dan juga mungkin bisa diangkat kasus-kasus yang lebih real di tengah kehidupan kita sendiri. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk rekan-rekan Awad dan Iwani, kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya mengenai jamak ini, tapi dengan tiga kondisi ya.
Yang pertama yaitu lebih utama mana ketika antara jamak dengan tayamum. Misalnya kita kan pergi jauh ya, pergi jauh misalnya naik bis gitu. Kalau sebelum dapat ilmu ini, memang sebelumnya saya sholat jamak di rumah dulu dua, sholat jamak dua-duanya, kemudian baru melakukan ini ya, safar gitu. Kemudian yang aku tanyain, ketika misalnya kita naik bis gitu kan dalam jangka waktu yang lama, luhur lewat, asar lewat, misalnya kita kan tidak boleh sholat jamak di rumah, di jalan gitu kan, padahal bis itu tidak berhenti, bis umum gitu misalnya, biasanya saya tayamum alternatif lain gitu Ustaz. Padahal kita kan tadi tidak boleh sholat di rumah gitu, dan bis itu tidak berhenti gitu Ustaz. Apakah tayamum itu lebih utama? Yang pertama itu saya jawab dulu, ntar saya lupa. Mendingan Anda yang lupa nomor 2 daripada saya yang lupa. Gini, tidak boleh menjamak di rumah. Kenapa? Karena belum musafir. Tapi dari rumah ke tempat naik bis itu sudah perjalanan. Naik bisnya kan bukan di depan rumah kan? Terminalnya kan bukan di depan rumah kan? Nah, dari rumah menuju terminal, di terminal tuh ada tempat sholat. Misalnya belum masuk sholatnya gitu Ustaz. Kalau belum masuk sholatnya gitu. Misalnya kita berangkatnya jam 10 atau okay, jam berapa, padahal luhur belum masuk juga, okay, asar belum masuk. Padahal yeah, turun di bis itu biasanya maghrib gitu. Di tempat-tempat makan gitu kan biasanya yeah, gitu. Bisnya itu dari sejak jam 12 siang sampai jam 6 sore sama sekali tidak berhenti dimanapun. Berhentinya kalau misalnya pengalaman misalnya saya dari ke Jawa ya, itu yeah, berhentinya di Semarang gitu. Dari itu bis siang, bukan bis malam. Kalau bis malam, tapi kalau dalam kondisi lebaran itu biasanya lebih awal. Oke, okay, ya. Berangkatnya sesudah zuhur ya, atau sebelum zuhur? Sebelum biasanya. Oh, naik bis yang itu ya, yang pulang kampung rame-rame itu ya? Iya. Enggak, saya tahu itu karena saya pernah nganter keluarga gitu juga. Malah ngumpulnya di Senayan tuh dari jam 7 pagi ya. Berangkat-berangkatnya ntar udah jam 11 gitu ya. Itu bis gak berhenti sama sekali ya. Sepanjang jalan tuh jalan terus gitu ya. Sampai rumah sudah isak ya. Kira-kira sampai di tujuan di Jawa sana sudah lewat maghrib ya. Ya itu kasuistik ya. Maksud saya begini. Seharusnya yang normal itu, ini kan pulang kampung yang tidak normal ya. Yang normal kalau kita naik bus antar kota, antar provinsi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu berangkat dari sini sore, kira-kira jam 4 gitu ya, jam 4. Nah nanti kira-kira jam 7 gitu, jam 8, dia pasti berhenti tuh di restoran, di mana, Sukamandi atau mana gitu kan. Nah disitulah kita bisa menjamak zuhur dengan apa, maghrib dengan isyaknya. Yang susah biasanya subuhnya, subuh dia nggak berhenti gitu. Nah tapi ada beberapa jenis apa bus malam sekarang yang jago, yang bagus gitu. Misalnya Haryanto gitu ya. Saya tuh bis mania juga ternyata. Jadi mereka itu sudah punya ketentuan, semua sopir wajib berhenti sholat subuh gitu. Pilihlah bis yang sudah syar'i begitu. Nah, tapi anggaplah itu kan masih pilihannya agak susah ya. Jadi begini, kalau terpaksanya lah harus sholat di atas kendaraan, ini mau kita bahas nih sebentar lagi. Mendingan saya bocorin aja, mendingan kita bahas secara lebih lengkap. Gimana kira-kira? Bocorin aja ya. Begini, sholat di atas kendaraan itu tidak sah kalau sholatnya fardu. Kenapa tidak sah? Begini alasannya. Pertama, Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu. Semua hadis yang sahih tentang Nabi sholat di atas unta itu semua sholat sunnah, nggak ada yang sholat fardu. Satu. Maka jangan acak-adul dalam mengambil dalil. Oh, Nabi kan pernah sholat di atas unta. Iya mas, di atas unta. Tapi sholat sunnah, itu sholat witir, itu sholat duha, bukan sholat zuhur. Ada hadis yang lebih jelas. Fa'idha ja'a al-faridah, ketika datang waktu untuk sholat fardu, nazala, Nabi turun, wastaqbalal qiblata, dan beliau menghadap ke kiblat. Artinya sholat fardu itu tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Tidak sah kalau tidak ruku, tidak sah kalau tidak sujud yang benar gitu. Itu aslinya begitu. Nah sekarang kan kasusnya adalah kita di atas bis, ya kan, di atas. Kalau kita naik mobil sendiri, naik motor dan sebagainya, berhenti.
Ya nggak ada masjid, gampang, tanah itu kan masjid juga, ya kan? Nggak ada buat berwudu, tayamum, gitu kan? Bahkan nggak usah pakai tayamum, bisa pakai air minuman kemasan, kita bisa berwudu. Satu botol itu bisa kita buat apa namanya wudu 5-10 orang bisa, gitu. Karena wudu itu tidak harus biur, itu kan wudu gaya kampung, ya kan? Yang semuanya basah, pantainya basah semua, nah itu di kampung kita, gitu loh. Kan yang asli Rasulullah ketika wudu, beliau hanya membutuhkan air satu mud itu dua genggaman tangan ini, cuman segitu doang yang dia butuhkan untuk bisa wudu secara sempurna. Dan kalau saya ukur pakai mililiter, cuman 600 mililiter, gitu. 600 mililiter itu sama dengan air satu yang 3/4 itu bisa digunakan berwudu dengan sempurna, udah tiga kali dan sebagainya, bahkan tanpa harus membasahi lantai tempat dia ada. Ah, turun kan, harus turun. Nah, bagaimana kalau kita di atas bus, gitu? Saya akan mulai dulu. Ini sebenarnya harusnya di sini aja ya. Jadi gini, dalilnya nih begini. Nih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Nabi pernah sholat di atas kendaraannya. Nahwal masyriqi, yang menuju ke arah timur. Fa idza arada ayyusalli al-maktubah, tapi kalau Nabi ingin salat yang fardu, nazala, beliau turun, fastaqbala al-qiblata, dan beliau menghadap ke kiblat. Ini hadis Sahih Bukhari. Jangan, hati-hati nih dengan hadis ini. Gitu, jangan main iya-iya aja. Banyak orang keliru dalam mengikuti pelajaran salat karena yang ngajar itu bukan ahli fikih. Yang ngajar itu sekedar ustaz, tapi dia enggak belajar dari kitab aslinya. Maka terjadi begitu banyak noise gitu, kekeliruan dalam menjiplak atau mengcopy paste. Nah, ini yang asli nih, ya. Hadisnya Sahih Bukhari. Kalau sholat fardu, turun dan menghadap kiblat. Itu hadisnya. Nah, Rasulullah pernah ya sholat di atas unta, tapi sholatnya sholat witir, bukan sholat fardu. Sungguhnya Rasulullah melakukan sholat witir di atas untanya, itu hadis Bukhari, gitu kan? Nah, ini yang membuat kita jadi boleh sholat di atas kendaraan. Bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah, beliau memerintahkan Ja'far itu untuk sholat di atas kapal lautnya itu, Safinah, qa'iman, dengan berdiri, bukan duduk, tapi berdiri. Karena sholat fardu itu tidak sah kalau duduk, kecuali orang sakit, lain urusan. Ini dia sehat, ya kan? Nah, dalam keadaan dia musafir, tetap dia wajib berdiri. Qa'iman, illa ayyakhafal gharab, kecuali kalau takut tenggelam. Maksudnya dalam kondisi ombak dan sebagainya, gitu kan. Nah, sholatnya darurat lah. Tapi dalam keadaan tenang dan sebagainya. Kenapa kok boleh sholat di atas safinah? Karena bisa berdiri tadi itu. Ya kan? Karena bisa berdiri. Maka saya kalau Jakarta, Surabaya naik kereta api, mau itu Sembrani kayak, mau itu Argo Anggrek, ya kan, Argo Bromo dan sebagainya, saya tetap sholat berdiri. Sholat berdiri. Dan ruku dan sujud dan menghadap kiblat. Terakhir, 2 minggu yang lalu saya ke Surabaya naik Sembrani. Saya tunggu kapan subuhnya. Alhamdulillah, pas subuh, pas berhenti di stasiun Bojonegoro. Di stasiun Bojonegoro, berbekal gadget, begitu kereta berhenti, set, saya tahu kereta tuh berhentinya nggak lama. Tapi juga nggak langsung berangkat. Dia kasih jeda lah kira-kira 4-5 menit. Udah, saya turun dari kereta itu, ya kan? Ini kan apa namanya peron ya, atau apa istilahnya gitu kan? Udah, ini jaket saya gelar aja, set, pakai gadget, set, wah, di kiblat ke sana, benar pas di sana. Udah, saya sholat, tapi saya sudah wudhu dari dalam gerbong itu, saya sudah wudhu di dalam apa, di dalam tempat WC-nya itu, udah siap, udah pakai jaket karena emang pakai AC kan, dingin gitu, jaketnya saya gelar, saya sholat subuh cuma 2 rakaat, dan saya tidak perlu baca Yasin gitu untuk 2 rakaat itu. Saya cukup baca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Itu tidak sampai 1 menit gitu. Begitu sudah selesai, saya masuk lagi ke kereta dan masih lama kereta itu jalan lagi. Bisa, al muslimu kayyisun fatin. Muslim itu harus cerdas gitu loh. Jangan dikit-dikit darurat. Hidup kok isinya darurat semua gitu loh. Nah, gitu. Ya kan? Tapi yang bisa turun kayak gitu cuma saya. Istri saya lagi hamil 9 bulan. Dia bilang, "Mas, saya enggak berani kalau turun ternaik lagi. Kalau lagi Allahu Akbar keretanya jalan gimana?" Saya bilang, "Enggak masalah. Salat aja di kereta.
gitu. Kebetulan kita ke gerbong yang paling depan, di situ ada gerbong barang, gitu kan. Nah, di gerbong barang itu ternyata ada tempat yang memang bisa buat sholat, gitu. Bahkan udah ada sejadah, ada apa dan sebagainya, ya sholat, gitu. Cuman konokratnya jalan kenceng, goyang-goyang gitu. Istri saya bilang, wah ini saya nggak bisa nih ngimbangin nih, gitu kan. Duduk, gitu. Tapi tetap menghadap kiblat, gitu. Tetap ruku, tetap sujud, tetap apa, sesuai dengan ketentuan aslinya, gitu. Nah, oleh karena itu, hati-hati kita belajar ilmu fikih sholat, harus yang ori, gitu, sesuai dengan aslinya sebagaimana Rasulullah, dan bukan sekedar katanya, dan katanya, dan katanya, gitu loh. Nggak boleh begitu. Pertanyaan yang kedua? Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya kita ketiduran dari maghrib, tiba-tiba Isya itu nggak, misalnya jam 12-an gitu, kita kebangun tapi nggak bangun langsung, masih jam 12 gitu, nanti sekalian sholat tahajud misalnya, ternyata kita ketiduran, ternyata sampai subuh gitu Ustaz. Apakah itu termasuk yang tadi tidak syar'i, ataukah hanya mengganti aja? Ya kalau menggantinya pasti ya, tinggal masalah nanti dosa apa enggak dosa, itu ada mahkamah syariah di akhirat gitu loh. Pertanyaannya, kenapa kok lalai tidak mengerjakan sholat pada waktunya? Oh alasannya kecapean gitu misalnya, atau alasannya apalah gitu ya, nanti dipertimbangkan gitu. Tapi itu nanti urusan akhiratnya. Ya, untuk itu maka kita minta ampun, kita bertobat, kita perbanyak amal soleh bla bla bla. Tapi untuk yang di depan mata, karena sholat isaknya kita nggak kerjakan, kita kerjakanlah pas begitu kita bangun. Man nasiya sholata fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa, terlewat, luput dari mengerjakan sholat yang fardu, maka kerjakanlah sholat fardu itu. Begitu dia sempat, begitu dia ingat, kerjakan. Jadi begitu bangun subuh, azan subuh, waduh belum isya, sholat subuh dulu apa sholat isya dulu? Isya dulu, baru setelah itu subuh. Nah, kecuali kita rumahnya di masjid gitu. Begitu di masjid, bangun, wah udah komat gitu. Udah komat gitu, isya belum gitu, udah komat subuh, orang udah pada bikin barisan, ya udah kita sholat subuh dulu, setelah itu kita kerjain yang tadi luput gitu. Tapi kalau kita di rumah dan sebagainya, waduh lewat nih isyanya, jam berapa? 6:30, wah isya sama subuh lewat. Mana isya dulu apa subuh dulu? Isya dulu, setelah itu subuh gitu ya. Urusan kenapa terlambat itu di akhirat gitu. Tapi kewajiban sekarang bayar dulu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai puasa terkait dengan yang tadi safar ya, perjalanan. Katanya tadi sempat disebutkan kalau puasa itu dibebaskan juga ya untuk perjalanan ya. Boleh. Dibolehkan. Tapi kalau melihat kondisi sekarang itu kan zaman udah modern gitu, ada kereta, ada bus, ada pesawat. Nah kalau seandainya kita mau naik bus gitu, tapi kita nggak puasa nih, gitu, itu dibolehkan juga nggak tuh? Tapi sebenarnya kan kalau memungkinkan saja kalau kita mau puasa gitu ya. Tapi karena melihat ada dalil mengatakan selama kita safar kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, artinya kita tidak berpuasa untuk menjalankan. Itu bagaimana, dibolehkan atau enggak? Kalau misalnya dibolehkan, itu nilai Ramadan kita gimana gitu, mungkin itu aja. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara bolehnya, boleh. Istri saya nih sekarang lagi hamil nih, 9 bulan. Gitu. Saya bilang, wanita yang sedang hamil boleh enggak puasa. Bayar fidyah atau bayar qadha lah nanti gitu ya. Tapi istri saya tetap puasa gitu loh. Padahal udah 9 bulan. Saya bilang, kenapa puasa? Enggak enak sama Allah katanya. Tahun kemarin udah enggak puasa semua, masa sekarang enggak puasa lagi gitu. Rupanya tahun kemarin hamil, sekarang hamil lagi. Hamilnya lama juga. Hamil yang kedua maksudnya. Artinya apa? Masalah boleh, tidak boleh itu pilihan. Kalaupun kita tidak puasa, ya enggak masalah juga. Emang Allah kasih keringanan. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kan intinya diganti gitu. Gantilah di hari yang lain kalau emang tidak memungkinkan. Nah, khusus buat musafir ada dua kemungkinan. Lebih baik dia teruskan puasa, dan kemungkinan kedua lebih baik dia batalin puasa. Tergantung kondisinya. Kalau tadi yang Antum ceritakan Jakarta Surabaya naik pesawat 1 jam setengah,
ya kan, nggak pakai delay, nggak pakai lama, nggak pakai macet, nggak pakai antri dan sebagainya, ngapain juga kita batal-batalin puasa, walaupun boleh tapi sayang kan begitu. Tapi kemarin ada tetangga saya juga tahun lalu, ketika dia pulang kampung, dia nggak kebagian tiket pesawat, kereta semua habis, terpaksanya lah bawa mobil sendiri, berangkat dari rumah H-2 itu ya, habis sahur, alhamdulillah jam 3 sudah sampai Cikampek gitu, saking macetnya. Jam 3 sore asar tuh baru sampai Cikampek gitu. Udah ngomel, udah marah, udah apa segala macam. Semua itu bikin lapar gitu. Dan kemudian buka. Ya bukalah daripada ngomel-ngomel doang enggak karu-karuan gitu ya. Ya namanya juga musafir. Silahkan aja namanya musafir, dalam kondisi dia membutuhkan itu lebih baik dia buka. Resikonya ya tentu dia harus ganti nanti di hari yang lain. Tapi jangan semata-mata ujug-ujug iseng-iseng gitu ya, gara-gara pengen menghalalkan sesuatu, ah musafir ah gitu. Suami istri ya. Kalau siang hari bulan Ramadan ujug-ujug dia hubungan suami istri kan dosa besar itu. Bahkan rendahnya kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dalam kondisi sedang tidak puasa, ya hubungan suami istri boleh-boleh aja. Itu kan terlarangnya kalau lagi puasa. Kalau lagi enggak puasa, ya enggak apa-apa, enggak kena denda. Tapi kan namanya orang Islam, Ramadan pasti wajib puasa. Ya kan? Yang boleh enggak puasa orang sakit ya. Tapi masa sih lagi sakit begituan juga kebangetan gitu kan. Sakit-sakit gitu kan. Nah, gitu. Nah, uzur yang kedua kan musafir, ya kan? Waduh, gitu. Buka masih lama nih baru jam 8 pagi gitu kan. Salahnya sendiri jadi pengantin satu Ramadan. Susah ngatur waktunya tuh kan. Gimana nih biar halal? Kalau langsung minum, minum dulu gitu ya. Wah, itu dosa gitu. Minum tuh kan membatalkan puasa, sengaja membatalkan puasa dosa. Maksudnya biar enggak kena yang 2 bulannya, biar enggak kena 1 hari aja gitu. Itu dosa gitu loh. Nah, biar enggak dosa gimana? Nah, ini ilmu hitam, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ke Bandung aja gitu kan. Ke Bandung kan jadi musafir kan? Ketika jadi musafir boleh kan makan, minum? Dosa enggak? Enggak. Nah abis itu baru dia mulai acaranya. Ini ilmu hitam, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini namanya maling tapi ngerti syariah tuh begitu gitu. Daripada gua kena 2 bulan berturut-turut, yang kena yang 1 bulan, 1 hari lah katanya gitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, salat di atas kendaraan tuh, terusin aja ya. Jadi gini, yang namanya salat fardu, saya bilang ya, ada ketentuannya. Yaitu pertama harus menghadap kiblat. Sholat fardu gak menghadap kiblat, batal Pak. Gitu. Kita lagi sholat nih, tiba-tiba dijorokin sama anak kita, bruk, sampai begini gitu ya. Badan kita gak ke arah kiblat lagi, itu batal. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah, enggak. Gitu. Berdiri, itu nomor satu. Rukun sholat fardu itu setelah niat, takbiratul ihram adalah berdiri. Kecuali dia sakit, boleh dia sholat sambil duduk gitu. Ruku, sujud, itu juga rukun juga, ya kan? Maka kalau sholat fardu itu tidak bisa tidak harus dikerjakan secara berdiri. Nah, tapi kalau sholat sunnah boleh, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus berdiri, boleh duduk. Jadi gini, kita sholat ba'diyah zuhur tadi itu, sakit sih enggak, capek juga enggak, tapi malas aja gitu, pengen berdiri sholat ba'diyah. Boleh ba'diyah sambil duduk. Rukunya cuma begini, sujudnya benar gitu ya, 2 rakaat, sah. Gitu. Nabi sering melakukan itu. Cukup dengan membungkuk saja. Tidak harus sempurna. Itu ketentuan sholat. Maka kendaraan itu ada macam-macam, Pak. Ya. Ada kendaraan pribadi. Ya, kalau kendaraan pribadi ini mobil, sepeda motor gitu ya. Onta di masa Nabi itu gampang. Apa? Turun dari kendaraan. Selesai. Nah. Kalau dapat cari masjid, alhamdulillah ada masjid. Kalau nggak ada, di trotoar. Gitu. Di tanah, di mana, di mana. Mau pakai tikar kayak nggak pakai tikar, terserah. Kalau saya tuh karena saya pakai jaket biar rasanya nyaman aja gitu kan, gelar jaket bisa gitu. Dan di negeri-negeri Islam seperti di Mesir, di Pakistan, di mana biasa orang lagi nyetir mobil, wah gitu, tiba-tiba azan, ah minggir, set gitu. Langsung gelar sejadah, sholat, jalan lagi. Wudunya itu botol minuman. Botol minuman tuh bisa jadi buat wudu. Nah, tapi kalau sholat sunnah itu tidak bisa. Apa namanya, tidak harus ya berdiri, tidak harus rukuk, sujud dan sebagainya. Silahkan saja dilakukan di dalam kendaraan. Boleh kita kerjakan dalam kendaraan.
Itu aja sih. Mau asal lagi pertanyaan silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada ini tadi ya. Apa namanya? Untuk uzur meninggalkan sholat wajib mengganti tadi. Iya. Nah, saya masih ada apa namanya? Ingin memastikan kembali ini untuk yang wajib mengganti ini diantaranya ada yang sakit parah diantara ketentuan tadi itu. Nah, sakit parah ini kan kadang-kadang kaitannya di masyarakat nih, kalau orangnya mampu, orang kaya mengganti, ada yang banyak mengganti dengan fidyah itu. Nah, praktiknya kan seperti itu. Tapi kan kalau buat akhirnya ada pikiran orang kaya mah gampang gitu kan, itu ganti fidyah segala macam. Ukuran di sini wajib mengganti di sini, apakah mengganti ada juga yang mempraktekkan di masyarakat mengganti dengan sholat diganti oleh keluarganya. Cuman kebanyakan ulama yang saya baca sepertinya tidak ada qadha dalam sholat untuk mengganti sholat sholat wajib. Nah, saya pengen memastikan untuk hal tersebut, yang ketentuan wajib mengganti ini seperti apa. Kemudian yang tadi menambahkan ukti yang pertama, yang tadi saya pengen make sure lagi, yang tadi dalam kasus-kasus tertentu, kasuistik seperti sholat wajib, yang memang tidak dibolehkan untuk sholat di kendaraan, tapi kayak tadi perjalanan pulang kampung, yang kita nggak ada alternatif, pengennya sih turun dulu gitu ya. Pengennya harusnya turun dulu gitu kan, turun dulu untuk melakukan yang tadi. Ternyata nggak berhenti ya? Iya, meskipun supirnya nggak berhenti, bentaran saya mau turun gitu. Tapi kan kita harus nekat ngongkos lagi, nekat bersusah-susah lah gitu. Padahal itu perjalanan masih panjang. Itu apakah dalam hal seperti itu sudah bisa dikategorikan doruri atau tidak? Yang hal-hal kasuistik seperti itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua pertanyaan penting nih. Tapi saya akan jawab yang kedua dulu. Jadi gini, dalam kasus sama sekali tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara turun dari kendaraan, katakanlah yang tadi saya sudah ceritakan kalau kereta ya. Kereta nggak bisa turun ya, kita masih bisa sholat dengan cara berdiri gitu. Pesawat juga gitu, kita masih bisa sholat dengan cara berdiri. Tapi kalau kayak bis memang agak susah, mau berdiri bagaimana, tempatnya juga gak ada gitu kan. Nah, para ulama itu pecah empat dalam pendapatnya. Kalau kasusnya kayak gini, turun gak bisa, sholat dalam kendaraan juga gak bisa, berdiri rukuk sujud ngadep kiblat dan sebagainya, pecah empat. Pertama, mereka mengatakan bahwa sholatlah sesolat-solatnya. Artinya nggak pakai berdiri, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, pokoknya ya udah dijok aja begitu. Tapi karena sholat ini dianggap tidak sah, dalam arti tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti kalau udah sampai di tujuan kita wajib mengganti. Ini pendapat yang pertama. Nah, sholat yang tadi itu namanya sholat menghormati waktu saja. As-sholatu li hurmatil waqti. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mirip juga seperti itu, tapi tidak sholat dalam arti di kendaraan ya udah, karena emang nggak bisa ya udah lewat aja, yang penting begitu udah sampai diganti gitu. Kenapa kok nggak pakai sholat? Ya kagak ada contohnya, Nabi kan nggak pernah nyontohin gitu. Anggaplah itu uzur syar'i gitu, tapi tetap diganti setelah sampai di tujuan walaupun waktunya sudah lewat. Pendapat yang ketiga kebalikan dari pendapat yang kedua. Sholat aja, gak usah pakai diganti. Yang penting di tempat kejadian sholat sebisa-bisanya, fattaqullaha mastata'tum, dan dianggap sudah sah sholat itu. Walaupun tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, bahkan tidak wudu. Ini yang kebanyakan dipakai, diajarin di masyarakat kita gitu loh. Jamaah haji tuh sholatnya begitu tuh, Pak. Di kendaraan kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, bahkan kagak wudu. Tayamum juga enggak. Tayamum apa? Tayamum di jok begini. Emang ada debunya kan? Enggak ada gitu loh. Tapi yang diajarin yang begitu itu ternyata versi ketiga itu. Tapi yang paling banyak dilakukan masyarakat tuh versi yang keempat. Ini yang mayoritas.
di kendaraan tidak sholat dan sesudah sampai pun tidak sholat. Emang dasarnya dia jarang-jarang sholat sebenarnya gitu. Itu yang paling banyak terjadi itu. Nah, kalau saya upayakan yang pertama. Yang pertama itu kesono dapat, kesini dapat gitu. Nanti seandainya di akhirat itu ada pengadilan mahkamah syariah tentang sholat gitu kan, ditanya kenapa nih kagak sholat gitu, sholat kok itu kenapa nggak berdiri, nggak ruku, nggak sujud, ya emang nggak bisa, tapi kan saya udah ganti tuh gitu kan. Oh ada gantinya, ya sudah masuk surga kan, gitu. Asik kan gitu ya. Nah, kalau yang kedua kan repot, yang kedua dia apa namanya nggak sholat di situ, cuma diganti doang. Malaikat bilang, sholat itu wajibnya pada waktunya, bukan sudah lewat waktunya. Gebukin dulu, baru masukin surga, gitu kan? Atau yang ketiga bisa kebalik-balik. Nah, kalau yang keempat udah pasti masuk neraka lah, gitu kan? Udah di kendaraan nggak sholat, di sampai tujuan juga nggak diganti, udah pasti lah itu masuk neraka itu. Dan itu nggak bisa diganti dengan sholat-sholat sunnah, gitu loh. Sebab sholat fardu dengan sholat sunnah tuh derajatnya beda. Makanya Nabi tuh ketika tadi kesiangan bangun sholat subuh, beliau bukan sholat duha kok, bukan, diganti dengan sholat subuh juga. Bahkan dalam kejadian perang Khandaq, Nabi tuh meninggalkan 4 waktu sholat gara-gara perang. Zuhur, asar, maghrib, isyak lewat semua. Tapi begitu perang udah selesai, tengah malam Nabi bilang sama Bilal, Bilal azan, kumpulin masyarakat, kita belum pada sholat seharian ini. Tengah malam azan Bilal azan dan orang pada kumpul semua. Lalu kata Nabi, yuk kita mulain sholat. Apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Tengah malam pak. Gitu. Selesai sholat zuhur, komat lagi Bilal. Sholat apa? Asar sekarang. Asar selesai, maghrib. Maghrib selesai, isya. Gitu. Artinya apa? Sholat yang terlewat itu bukan diganti dengan sholat sunnah. Digantinya dengan sholat wajib. Gitu. Nah, ada pun sholat sunnah itu sekedar menambah apa ya estetikanya gitu. Ibarat bangunan pak, itu bangunan bisa berdiri tegak tuh ada tiang-tiangnya, orang apa arsitek tuh bilangnya kolom gitu ya. Ada kolom-kolomnya tuh, kalau kolomnya pada hancur tuh pak, bangunannya roboh gitu. Nah sholat itu imaduddin, sholat itu adalah tiang-tiang agama, sholat fardu maksudnya, itu kalau roboh ya roboh agamanya. Sedangkan sholat sunnah itu adalah kaligrafi, itu wallpaper gitu, itu estetika gitu. Maka kalau kolom itu hancur, roboh, nggak bisa pak diganti dengan wallpaper. Fungsinya bukan untuk menopang. Nah, antum nggak sholat subuh itu bukan udah deh perbanyak sholat sunnah, bukan gitu. Kalau nggak sholat subuh gantinya apa? Sholat subuh juga yang setara, kolom diganti wallpaper nggak bisa gitu ya. Kolom diganti dengan kolom, tiang diganti dengan tiang gitu. Nah maka sholat yang terlewat itu silahkan saja diganti dengan sholat yang sama gitu. Ini hati-hati nih, sebab di akhirat nanti itu ada ininya tuh, ada rapotnya kita untuk sholat. Sebab penilaian pertama kalau zaman kita sekolah dulu ya, kalau yang merah itu pelajaran agama kan kagak naik ya, sama pelajaran apa? PMP ya, zaman PMP ya. PMP sama agama ya, sama bahasa Indonesia. Nah gitu. Itu kalau 3-1 aja dari 3 itu merah, kagak naik kita. Walaupun kesenian 9 gitu ya. Orkes 9. Tahu orkesnya? Olahraga kesehatan cuman gitu ya. Nah gitu. Yang lain tuh tambahan, bukan MKDU. Ini yang dasar nih gitu. Nah sholat fardu tuh begitu juga. Nanti di akhirat yang pertama kali dinilai itu bukan sholat sunnahnya, sholat fardunya. Awwalu ma yuhasabu bihal 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dites itu cek gitu. Checklist-nya itu sholat. Sejak kita mulai baligh sampai kita hembuskan nafas yang terakhir, daftar sholat fardu kita dibuka. Gitu loh. Nah, mana nih yang bolong-bolong nih? Nah, gitu. Hitung gitu kan. 1 tampol, 2 tampol, 3 tampol gitu aja. Gampang. Nah untuk menutup itu semua gimana? Ya bayar gitu. Dan bayarnya bukan dengan tadi pertanyaan antum yang pertama tuh fidyah ya, bukan dengan fidyah, bayarnya dengan sholat gitu. Makanya sebelum meninggal bayar dulu sholatnya. Nah orang Betawi itu pada bayar fidyah itu karena kasusnya begini. Ini bapak meninggal, waktu meninggal sakit dulu seminggu, selama seminggu dia kagak sholat-sholat gitu kan.
akhirnya kasihan dia nanti masuk akhirat seminggu tuh ditampol mulu sama malaikat gitu kan. Gimana dong nih kita sebagai keluarga? Nah, di situ muncul ijtihad. Ijtihadnya gimana? Ijtihadnya begini. Sebenarnya enggak ada salat untuk keluarga itu enggak ada. Tidak bisa salat kita itu disolatkan oleh orang lain tuh enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Kalau yang bisa mah enak, yang punya anak banyak, anaknya 20. Lu gua bagi-bagi lu semua ya, bayarin gua salat. Enggak bisa begitu kan? Nah, fidyah pun sebenarnya juga tidak aslinya. Karena fidyah itu untuk bayar puasa yang terlewat. Di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang enggak mampu puasa, ya, dia boleh enggak puasa, gantinya dengan fidyah. Kalau puasa, tapi kalau sholat kan enggak ada dalilnya. Karena enggak ada dalilnya, akhirnya banyak kiai, banyak ulama mengkias. Dikiaskan dengan puasa. Puasa bisa bayar fidyah, berarti sholat juga bisa dong bayar fidyah, gitu. Tapi yang namanya kias itu kan baru asumsi, bukan dalil yang primer, gitu kan. Itu dalil sekunder, gitu. Artinya bisa benar, bisa tidak, gitu kan. Bisa benar, bisa tidak. Jadi judulnya kalau cara orang Betawi itu dak dek do kena masa bodoh. Ya untung-untungan lah, siapa tahu aja keterima, begitu. Tapi bisa jadi nggak keterima dengan bayar fidyah itu. Maka kuncinya bukan nanti bayar fidyah, maka jangan bilang enak loh yang kaya bisa bayar fidyah. Enggak, dia juga lagi menderita di kuburnya, lagi digecek palanya sama malaikat gitu. Nah, oleh karena itu apa namanya? Sebelum wafat bayar dulu itu. Nah, khusus buat akhwat nih, ibu-ibu yang sering kali meninggalkan sholat karena mungkin bukan karena malas ya, tapi karena kondisinya tidak mungkin, itu karena haid atau suci dari haid di tengah hari bolong. Mati ini gimana? Maklum baru beli handphonenya jadi belum apa. Gini, dalam kondisi haid ngantor, begitu udah jam 11 berhenti tuh darah. Berarti kan nanti begitu masuk zuhur wajib sholat kan? Tapi di kantor. Kan harus mandi dulu, belum mandi. Gimana? Harusnya kan mandi itu. Harusnya mandi. Kenapa? Karena masuk waktu zuhur sudah suci. Mandilah. Kantornya nggak ada kamar mandi. Bingung kan? Ya udah, nyebrang ke tetangga, ke restoran kayak kemana cari tempat mandi. Ya, mandi janabah itu intinya bukan keramas. Intinya cuma sederhana. Asalkan seluruh tubuh itu basah kena air, dah, gak perlu pakai sabun, gak perlu pakai apapun. Yang penting basah kena air. Ibarat kata, kita lagi jalan ke pleset nyebur sumur, daripada cuma sekedar kecebur doang, ya, kita niatin aja, mandi janabah, gitu, bisa. Gitu. Intinya asal basah, gitu. Dah, basah, mandi. Gitu. Nah, cuman banyak orang yang gak peduli dengan hal itu. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, baru mandi-mandi entar jam 10 setelah sampai di rumah. Itu zuhur asar maghribnya itu entar ada tandanya tuh di catatan amal di akhirat itu. Ini pada kemana nih gitu kan. Jawabnya kan masih haid malaikat. Enggak, udah suci kok jam 11. Itu ada tandanya tuh, suci tanggal 11 gitu. Terus gimana nih? Mau gimana? Bisa ditolong nggak malaikat? Malu kata gue polisi di Jakarta. Bisa ditolong, bisa dibantu nggak ya? Nggak bisa. Yang ada ditampol gitu aja udah. Hati-hati. Termasuk dalam kondisi yang sebaliknya. Ya kan? Kalau tadi kan datang ke kantor dalam kondisi lagi haid, tiba-tiba suci. Nah, sekarang dibalik. Lagi dalam keadaan suci, tiba-tiba haid. Suci nih, set gitu ya. Masuk zuhur, belum sempat sholat zuhur. Ntar deh jam 1 gitu. Pas lagi mau sholat, lagi mau wudhu ke toilet, ya keluar, dapet gitu. Padahal udah masuk waktu zuhur kan. Itu udah wajib itu. Cuman kalau mau sholat kan gak bisa kan. Kenapa? Karena sudah haid. Jadi gimana? Ya bayar nanti kalau sudah suci dari haid. Begitu suci dari haid, sholatlah. Apa itu tadi yang kelewat? Zuhur. Bayar sholat zuhurnya gitu, agar jangan sampai nanti kita begitu buka buku catatan, ya catatan sholat fardu kita itu sama malaikat,
ya banyak banget bolongnya ya. Begitu dilihat sebabnya gara-gara salah ngitung haid, gara-gara recok dengan urusan haid. Itu yang harus hati-hati. Niat mah gak usah pakai lafaz. Niat tuh yang penting, ya Allah saya mau sholat nih, mau ganti yang itu. Udah selesai gitu aja. Walaupun yang lampau-lampau, gak masalah. Kalau udah kebanyakan, bikin aja. Kira-kira berapa nih? Misalnya 20 gitu ya. Bikin 20 gitu ya. Gak usah pakai disebutin, pokoknya yang penting ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulis. Ya kan? Begitu kita bayar, jebret, contreng. Dah, tinggal berapa? 19 ya kan? Salat lagi, bayar lagi, contreng, tinggal 18. Terus aja contreng, 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 contreng. Waktu bebas. Zuhur tidak harus dibayar waktu zuhur. Asar tidak harus dibayar waktu asar. Kapan aja. Nabi itu tidak salat subuh, bayarnya kapan? Nggak nungguin besoknya lagi subuh kan? Bayarnya ya begitu dia ingat, langsung. Intinya kejar-kejaran sama malaikat pencabut nyawa. Jangan sampai pas kita mau dicabut, ntar dulu dong, saya masih ada... Contrengan masih banyak yang belum dicontreng nih, gimana? Jangan sampai begitu. Itu segera kejar gitu ya. Enggak apa-apa, habis sholat subuh, ngerjain lagi sholat subuh 15 kali. Lagi nanya, kenapa lu sholat? Ada 15 contrengan belum nih. Ya kejar itu. Sebab ntar jam 7 malaikat Israel udah nungguin gitu kan. Wah kejar dulu gitu. Kan kita enggak tahu, kalau emang ada janji sih enggak apa-apa. Ntar ya, 2 hari lagi gitu. Wah, kalau gak tahu gitu mau kita kejar semua gitu kan. Masalahnya kan dia gak pernah ngasih tahu. Malaikat Israel itu pak, kalau namanya kerja, dia gak pernah kasih tahu orang bahwa nanti saya punya program kerja, planning nanti jadi orang ini. Gak ada. Dia tuh malaikat yang gak punya rencana. Karena emang dia tidak merencanakan. Dia cuma pelaksana aja. Allah sehari 2 kali menurunkan wahyu kepada malaikat Israel untuk nyabut nyawa. Pagi hari, sesi pertama itu Israel download set nama-nama orang. Semua ID-nya ada semua. Nah, udah gitu langsung dikerjain. Cabutin semua nyawa orang, selesai. Enggak ada urusan dia, wah, ini gua kenal, gua SMS dulu deh kasih tahu siap-siap dulu. Enggak gitu. Kerjain. Siang download lagi ya, sesi kedua, download lagi. Maka Israel itu enggak pernah kenal dengan siapa orang yang mau dicabut nyawanya itu, gitu. Paling-paling yang dikenal Nabi Israel itu cuma para nabi dan rasul karena sama-sama petugas Allah. Misalnya Nabi Sulaiman, itu dia bersahabat dengan malaikat Israel. Israel sering juga tuh, kalau pas lagi rada-rada nganggur dikit gitu ya, lagi spikong gitu. Nah, ketemu sama malaikat Israel, Nabi Sulaiman, ngobrol gitu. Pernah suatu ketika mereka lagi ngobrol berdua, tiba-tiba Nabi Sulaiman kedatangan tamu. Sahabat Nabi Sulaiman juga, manusia gitu ya. Jadi ngobrol bertiga. Nggak lama Israel bilang, wah saya banyak kerjaan nih, saya jalan duluan ya. Ya deh, assalamualaikum, salam gitu. Nah temannya Nabi Sulaiman bilang, tadi itu siapa sih? Gitu. Itu hamba Allah. Gitu. Ya enggak, saya enggak pernah lihat tuh orang kayaknya lain, bukan manusia kayaknya gitu. Iya sih, kan Nabi Sulaiman emang banyak ya, jin ada apa segala macam. Kalau itu malaikat, pantes, lain tampilannya gitu. Cuman dia kayaknya dari tadi ngeliatin saya mulu, ngomong malaikat apaan. Nabi Sulaiman kasih tahu enggak ya? Itu tadi malaikat Israel yang kerjanya nyebut nyawa. Wah nyebut nyawa, iya. Dari tadi ngeliatin saya mulu dia tuh. Wah udah gak enak makan nih, udah gak enak apa gitu. Karena Nabi Sulaiman tuh punya banyak peliharaan, dia punya apa namanya jin dan sebagainya. Nah temennya ini bilang, ya Nabi Sulaiman tolong saya dah, saya belum siap kalau dicabut nyawa hari ini. Jadi bisa gak saya dijauhin dari daerah sini tuh, Israel mainnya daerah-daerah sini juga nih, ini ngeri nih. Bisa gak saya dibuang ke tempat yang jauh, minta deh sama jin ifrit apa gitu, saya dibawa ke tempat yang jauh. Kata Nabi Sulaiman, okay lah, gak masalah. Mau kemana? Bilang aja nih, ifrit udah saya panggil nih. Ifrit, anterin dia, sebut namanya mau kemana, dianterin. Gitu. Ke India, ifrit. Gitu. Oke, India, ke India. Di zaman itu, India tuh negeri yang paling jauh dari Palestina. Nyampe lah dia ke India. Gak lama setelah itu, malaikat Israel datang ke tempat Nabi Sulaiman. Senyum-senyum gitu, malaikat Israel tuh. Apa senyum-senyum ente? Tadi merangota aja gitu. Enggak, tadi teman ente yang di samping ini loh. Kenapa emang? Itu dalam catatan saya, nyawanya itu harus dicabut hari ini, ya kan? Cuman yang saya bingung, nama udah benar, muka udah benar, tapi alamat tuh India. Kenapa dia ada di sini? Makanya saya juga bingung. Tapi karena perintahnya di India, saya ke India. Dia nongol. Gua cabut aja gitu kan, selesai. Gitu. Jadi malaikat Israel juga nggak tahu kapan dia mau nyabut nyawa orang gitu ya, nggak tahu gitu loh. Maka hati-hati aja, kalau belum sholat, bayar tuh sholat gitu. Dan jangan ditinggal-tinggal, gara-gara cuma resepsi aja jadi gagal sholat. Ntar dia dijamak, digampar malaikat Israel, mejret. Hati-hati ya, begitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup ya? Ada. Banyak, Pak Ustaz.
Ini mengenai yang safar tadi Pak Ustadz. Saya pernah baca juga di bukunya Said Sabiq, itu ternyata ada pendapat lain yang mengatakan minimal itu tidak hanya 80 atau 90 kilo ya. Ada yang mengatakan bahkan, ada yang bahkan mengatakan 5 mil. Atau apakah itu? Saya kurang tahu itunya gimana ya hadisnya. Kemudian satu lagi soal menjamak. Menyamak sholat itu kalau yang saya baca juga dari Abdullah bin Abbas, dari Said Sabiq, Abdullah bin Abbas juga pernah katanya melakukan jamak tanpa safar. Apakah pernah? Nah, mohon di share Pak Ustaz. Baik. Yang pertama tentang hadis sudah menjamak baru jarak 3 mil itu tidak salah, itu benar. Kita juga boleh menjamak di belum sampai 3 mil, yang penting udah keluar rumah. Ya kan? Yang penting udah keluar rumah. Tapi 3 mil itu bukan tujuan akhir. Gitu loh. Tujuan akhirnya harus safar, dan tidak ada safar kecuali kalau sudah antara Mekah dengan Usafan gitu. Jadi hadis Nabi atau siapa melakukannya baru 3 mil, iya benar. Emang ngerjainnya di 3 mil itu. Tapi itu kan dalam konteks safar yang panjang. Dan kalau orang baru keluar dari Mekah 3 mil, enggak ada yang mengatakan itu dalam musafir. Bukan, gitu. Benar, hadisnya benar, cuman cara memahami hadis itu yang kadang-kadang orang rancu. Nabi mengerjakan sholat jamak qasar baru pada jarak 3 mil. Berarti kalaupun perjalanan 3 mil sudah boleh dong. Emang boleh. Tapi ini bukan baru, ini bukan tujuan akhir gitu loh. Ini dalam rangka sudah mulai safar, dan safarnya itu yang sesungguhnya ya antara Mekah dengan Usafan 16 farsakh atau 90 kilo. Itu yang kadang-kadang orang kagak paham sebenarnya, mengambil kesimpulannya terlalu cepat gitu. Yang kedua tadi tentang Abdullah bin Abbas menjamak. Ya, jamak itu memang bukan karena safar saja. Jamak itu banyak sebabnya. Kalau jamak ya, bukan qasar, jamak. Misalnya di masa Rasulullah, pernah Rasulullah menjamak sholat di dalam kota Madinah. Bukan karena safar, ya kan, tapi karena hujan. Jadi karena hujan, sholatnya di jamak. Nah, sebagian ulama menarik kesimpulan bahwa itu adalah khususiyah. Khusus pada kasus itu saja. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu buat orang Arab ya, khususnya Nabi SAW, itu kalau yang namanya hujan, orang Arab tuh Pak takut sama hujan, Pak. Ya, apalagi pakai petir, pakai mendung dan sebagainya. Kalau kita kan nyantai-nyantai ya, ada petir jedar-jedar gitu, anak-anak mandi hujan aja biasa gitu kan. Tapi orang Arab takut, Pak. Nabi termasuk orang yang takut kalau melihat mendung. Lihat mendung, ketakutan dia. Nabi, apalagi mendungnya pakai petir, jedar-jedar, apalagi hujan, badai, angin muter gitu. Udah, kayak kiamat gitu dalam pandangan. Itu dalam konteks Nabi di masa itu, itulah force major. Force major. Hujan besar, force major. Kita di Jakarta tiap hari hujan, begitu nyantai aja gitu kan. Nah, para ulama Timur Tengah di masa sekarang ini memasukkan itu juga sebagai force major. Cuman itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Kalau kita rumah di Bogor, emang tiap hari hujan. Ini jamak lagi tiap hari hujan gitu kan. Nah, tapi terus terang bahwa selain safar boleh ada jamak karena hujan, itu hadisnya sahih gitu kan. Juga karena kasus-kasus tertentu di jamak. Nah, misalnya karena sakit. Sakit itu boleh menjamak gitu. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menampik semua alasan-alasan tadi. Hujan tidak boleh jadikan dasar jamak. Kenapa? Walaupun ada hadisnya, ingat itu kejadiannya cuma sekali dan itu kasuistik. Dan itu adalah force major. Maksudnya adalah kalau force major, kita gempa nih, gitu ya. Tsunami dan sebagainya. Itu ya force major. Gitu. Kejadiannya enggak tiap hari, enggak setiap saat, gitu. Itu menurut Al-Imam Syafi'i. Begitu juga dengan sakit. Beliau menjawab, walaupun ini kan sakit ini cuma tafsir ya. Karena ada hadis bunyinya begini. Nabi pernah menjamak sholat di Madinah bukan karena safar, bukan karena hujan. Bukan karena safar, bukan karena hujan, berarti apa dong? Gitu ya. Diasumsikan mungkin karena sakit. Mungkin karena sakit. Jadi ini bukan dalil syar'i sebenarnya. Ini dalil cuma kemungkinan. Kemungkinan karena sakit. Tapi di beberapa mazhab yang lain itu dimasukkan sebagai dasar bolehnya orang sakit untuk menjamak sholat. Bukan mengqasar ya, menjamak. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan, enggak. Kebolehan itu tidak boleh pakai asumsi, gitu loh. Harus berdasarkan dalil nyata. Apa pernah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat gara-gara sakit? Ada nggak hadisnya? Itu dulu. Nggak ada. Ya berarti nggak bisa dijadikan dasar untuk menjamak sholat gara-gara sakit. Ente bilang sakit itu kan asumsi, bukan fakta. Nah kalau emang ada faktanya, oke, kata mazhab Syafi'i. Maka dalam hal ini mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling ketat. Walaupun mazhab-mazhab lain bilang boleh karena hujan, boleh karena sakit, boleh karena apa, tapi tidak ada faktanya, itu semua asumsi. Maka dipatahkan oleh mazhab Syafi'i dan mengatakan satu-satunya yang bisa itu adalah safar. Gitu. Karena satu-satunya dalil yang qat'i tentang Nabi menjamak dan mengkosor itu hanya safar. Di luar safar tidak ada. Seperti tadi hadis yang 3 mil sudah menjamak gitu ya. Kata Syafi'i, safar apa cuma 3 mil? 3 mil kan berarti cuma kalau 1 mil 1 kilo setengah, 3 mil kan berarti baru 5 kilo. Emang dari sini ke Blok M boleh kita jamak gitu. Ya, banyak kelompok-kelompok di Indonesia yang tidak belajar fikih lalu mengambil hadis itu apa adanya bulat-bulat gitu loh. Bulat-bulat. Dan kemudian dari Grogol ke Blok M cuman 3 mil dia jamak gitu. Saya juga sering tuh ketemu kelompok-kelompok yang kayak gitu, ngajar ini kagak benar gitu loh. Kita bikin pelatihan daurah gitu ya di satu masjid. Kumpul berapa orang, giliran pas sholat, dia kagak sholat. Mojok aja di belakang, ada 3 orang. Saya tanya, ini gak sholat? Gitu. Jamak Ustaz. Gitu. Jamak apaan? Ya kan kita musafir. Oh, emang dari kota mana? Gitu. Enggak sih, kita dari kecamatan sebelah. Gitu. Ya. Ente dari kecamatan situ, ngejamak? Iya, kan ada hadisnya, kata 3 mil boleh. Saya bilang, bukan baca hadis, baca fikih. Gitu loh. Hadis itu, jangan dibaca sepotong-sepotong. Harus dikaitkan dengan semua sisi yang lain. Gitu loh. Harus dilihat bagaimana aqwalul fuqaha. Para fuqaha itu membahas ya, melihat detail satu hadis dengan hadis yang itu ada konektivitasnya, ada keterkaitannya. Jangan dibaca seperintil-seperintil begitu. Itu kacau balau saya bilang. Masa cuma beda kecamatan dia sudah menjamak, ngaco banget gitu kan. Nah, oleh karena itu hati-hati. Nah, kitab fiqhus sunnah itu bagus, tapi sebagai kitab darurat. Begitu kita enggak jelas, kita harus masuk ke kitab yang lebih tinggi lagi. Sunnah kan cuma 3 jilid. Kita perlu kitab yang 27 jilid. Yang lebih merinci, lebih dalam. Seperti apa? Sayangnya yang 3 jilid memang ada terjemahannya, tapi yang 27 jilid belum ada terjemahannya. Nah, yang 27 jilid itu lebih mendetail lagi rinciannya. Untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya kedudukan itu. Baik. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih atas paparan materi tosnya. Si hari ini sangat menarik sekali, Pak Ustadz. Semoga dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah habis, sebelum kita tutup mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Serta dua penutup majelis. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.